So guys, hari ini kita akan coba ke pantai. Kita akan naikkan layangan ini. Ini layangan aku baru order custom ya guys ya. Jadi ini khusus made in gitu ya, by somebody, pokoknya seseorang yang dia itu memang creator layangan. Kenapa aku bikin ini? Ini aku request layangan yang bentuknya 3 dimensi. Jadi kalau layangan itu kebanyakan yang kita lihat kan flat ya, atau 2 dimensi. Ini layangannya kalian kalau lihat dalamnya ada volumenya. Jadi ada sisi yang ke sana, ada yang ke sono kan gitu guys ya. Dan ini memang posisinya masih terbalik. Jadi kalian kalau menonton begini aja, kalau nggak mau gitu HP-nya diputer ya, soalnya kalau saya balik patah kakinya, jadi nanti baru kita balik pada saat mau terbang ya. Dan ini hari ini spesial, saya akan bawa beberapa teman di pantai, juga sudah ditunggu sama Aan, magician Bali crazy gitu guys ya. Nanti kita lihat, suruh dia ngomong crazy nanti ya. Jadi ini untuk bawa juga agak susah, nggak bisa masuk mobil biasa. Kita udah order mobil pickup, jadi dia akan naik ke mobil pickup, kita berangkat. Ini gimana nanti patah Pak, harus tidur dia Pak ya, repot juga nih layangan ya, terlalu besar, jadi nggak bisa asal-asalan. Mudah-mudahan SpongeBob-nya nggak terbang di jalan guys. Ini jadi kita terpaksa ya, Bandit akan duduk di sini, nanti duduknya agak bawah ya, ya, untuk menjaga aset ini. Kita langsung ke pantai ya. Yuk, angin, kesegaran, enaknya duduk di luarnya ini, adem kena angin di kota besar, di kota Denpasar ini. Kita sudah sampai di Pantai Mertesari. Di sini kita akan menaikkan layangannya. Mudah-mudahan bisa. Anginnya sih nggak terlalu ada ya. Ah, sudah. Anginnya hilang. Kita cari magician Bali dulu. Kamu turunkan itu, Bandit. Halo. Halo. Crazy. Halo, Kak. Kamu kenapa kurus sekali sekarang? Hah? Ya, emang gitu. Gimana nih An, anginnya hilang? Anginnya hilang. Nanti kita tarik dari jauh aja. Pasang tali dulu An. Kita tes. Ini layangan 3 dimensi. Ada Yui juga. Sini Yui. Yui juga bisa nangkap layangan. Kita coba ya. Ini layangan yang paling aneh di sini guys, yang paling norak. Aku baru nurunin gini aja, orang-orang pada ngeliatin tuh. Yuk. Sudah. Sudah. Nah, ayo Pak. Kamu nunjuk bisa sendiri. Jauh sekali. Berdua Pak, karena ini harus seimbang kiri kanan Pak. Di mana posisinya? Sumpah ini enggak ada angin sama ini sekali. Ini ada ini. Kalau mau dites, ini ada alat pengukur angin. Nah, ini jadi kalau itu tadi driverku masa katanya tepuk tangan supaya anginnya datang. Atau enggak siul-siul. Siul-siul. Ini alat pengukur angin. Belum berputar tadi. Berarti enggak ada angin ya? Jadi kita nyalain dulu. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini enggak gerak loh itu. Harusnya kalau gerak dia ini. Nah, itu kalau gerak ada angin. Kurang tinggi. Pegang yang baik. Iya. Pegang Bandit. Angin, kecepatan angin sekarang 0,0 km per jam. Berarti nggak ada anginnya itu. Kita coba eksperimen pertama. Bandit, ini yang paling penting, nanti siap-siap nangkepnya Bandit. Iya. Kamu pernah main layangan? Dulu aja SD. Ini sebuah project impossible. Kamu tahu kenapa aku bilang impossible? Apa? Nggak ada layangan sama sekali di atas. Wow. Wah, udah lari. Kita harus tangkep Bandit. Ayo Pak. Hampir salto aku tadi. Gila nih. Kekresi, gak bisa itu, gak bisa. Oh, dia harusnya lari terus sampai ke pantai. Oke guys, ini Aan punya eksperimen lain lagi nih. Nih kita serahkan lagi ke Aan ya. Jadi kita mau coba, ini memang menurutku memang gak bisa terbang. Karena apa? Anginnya gak ada sama sekali. Ciri-cirinya gampang. Tuh, gak ada layangan lain di udara. Artinya memang sedang tidak bisa main layangan. Tapi kita lagi mau cari sedikit gambar aja layangannya di udara. Nanti Aan akan ikat layangannya di motor. Kita ya, tarik pakai motor. Aan mau tarik pakai motor. Aan, tinggiin Aan. Kurang tinggi Aan. Gap. Gak bisa juga. Gak bisa terbang guys, sayang banget. Layangan yang cuma untuk di pendek. Bukan, emang gak ada anginnya. Layangan untuk pendek itu maksudnya apa, Bandit? Ada layangan yang memang cuma set segitu aja dia. Enggak lah, semua layangan bisa terbang tinggi. Kalau pas cara nerbanginnya, ini memang kebetulan aja lagi gak ada angin. Ini adalah kegiatan ngabuburit kita hari ini. Betul sekali. Ngabuburit kita hari ini menaikkan layangan 3 dimensi. Ini gak ada yang punya nih. Siapa yang punya? Layangan SpongeBob 3 dimensi. Bandit diikat di sini bisa gak ditarik di motor? Jangan, Pak. Diikatnya bisa terbang. Coba sekali lagi. Kameranya dari depan sekarang. Okay. Tadi kan kelihatannya pantatnya doang. Oke.
Oke, kita diam sini guys supaya kita bisa lihat dari depannya. Kurang jauh kurang tinggi dia harusnya langsung diulur-ulur-ulur gitu. Sama kayak cowok tuh kalau mau dapetin cewek pakai teori itu guys, tarik, ulur, tarik, ulur. Kalau cewek dikejar terus kabur ceweknya guys. Kalau cewek mesti tarik, ulur dulu. Nanti ceweknya kan penasaran tuh. Ih, kok aku enggak dicari sih hari ini gitu guys. Tarik ulur. Oke guys, dia sudah mau terbangkan. Oke. Lihat guys, dia terbang guys, dia terbang. Patrick di mana kau Patrick? Patrick, Patrick, tangkap Patrick. Tangkap. Guys, udah segitu doang guys, nggak bisa terbang. Ya sayang banget, gagal saya hari ini belum bisa terbang. Ya. Next time kamu main layangan lagi panggil ya. Ya, ya. Ya, oke. Okay. An, tolong nanti kalau ada angin kasih tahu aku kan. Pasti. Anginnya kalau kencang berapa angkanya? Minimal itu 13. Minimal 13 guys ya. Pokoknya An kalau 13 kasih tahu kita. Langsung ya. Kita ke sini. 13 km per jam. Tapi kalau layangan ini paling bagus kayaknya 18 sampai 20 bagus. Oke, okay, jadi tergantung angin. Itu banyak teman-teman yang mau main layangan juga lagi nunggu. Hmm. Katanya dia sih bilang tadi tersisap oleh awan hitam. Bener itu memang bener. Kamu bisa apa? Loh, nggak tahu. Kalau bisa apa? Kasih lihat di kamera, tak kasih duit. Ngangkat sepeda bisa nggak? Standing nggak bisa? Oke, sambil menunggu waktu, ya. Ini karena tadi kita gagal naikin layangan. Ini ada special show dari Magician Bali. Kamu suka lihat sulap? Suka sekali. Kamu juga suka kan? Nah, ini the real magician ini. Dia akan kasih lihat trik-trik andalannya. Yang semua triknya itu so crazy. Guys, ini pertunjukan sulap, jangan kedip ya. Itu apa? Apa coin. Kira-kira? Koin. Ya, koin. Benar. Di sini ada koin nih. Ya. Nah, saya punya 3 koin. Ini koin. Koin kita 500-an. Nah, tangan dibuka. Satunya juga. Mari kita berdoa dulu. Cepet crazy. Jadi ini ada 1, 2, 3 kan. Oh, dibuka dong gini biar yang lain lihat. 3 koin. 3 koin. Nah, 3 koin itu sekarang begini. Saya ambil satu-satu ya. 1, 2, 3. 3 koin kan? Iya. Sekarang begini. Set. Satu koin sini, 2 koin di sini. Hei, tepuk tangannya mau. Coba lagi, coba dipindahkan ke sebelah situ. Dipindahin lagi? Ya. Oh bisa. Tapi setelah yang ini ya, tunggu ya. Dua koin di sini. Dua koin di situ. Satu koin di sini, ya kan? Uh-huh. Satu, dua, tiga. Pindah. Ini kacamata boleh dibuka nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh, pakai kacamata aku aja ya. Sakral ini Pak. Ini sakral banget? Ya. Oh gitu. Di sini ada sihirnya. Siapa tahu kalau dilepas ada angin. Nggak bisa. Siapa tahu nggak bisa ya. Nah ini kacamata murah. Saya mau patahin ya. Satu, dua, tiga. Patah. Terus giniin, balik lagi. Nah lo, keren kan? Iya. Wow, penonton baru datang. Yang mendekat merapat, yang jauh mendekat tiketnya merapat. Dulu, bayang. Iya, yang dibungkus barang bagus. Kok kamu jualan tiket tiba-tiba bandit? Ya, harusnya jualan tiket, saya tiket tinggal. Tadi aku teriak-teriak lo gratis gitu, malah jualan tiket. Ya harus itu, biar ada keuntungan buat saya. Gak keren sih. Kita main kartu. Oke. Nah, kita kocok-kocok. Set. Hihi, tak cepat crazy. Memang crazy ini orang nih. Saya nggak akan terdistract Pak. Saya masa. Ambil satu kartu yang mana saja. Jangan. Hah? Gak boleh. Biar kamu terdistract dulu. Terus gimana cara permainannya? Oh gini cara, ayo oke. Okay. Yang mana aja. Jangan. Kita berantem lama-lama nih. Di sini ya? Ya, hapalin kartunya. Kasih lihat nih anak-anak ini yang belum mandi nih. Ya, termasuk aku. Tiga. Jangan kasih lihat dia. Kok kamu ngasih tahu itu? Iya. Ulang. Udah ngasih tahu. Wah, seolah nih anak-anak. Nonton sulap tuh diem. Oke, sekarang kalau aku gini kau bilang stop di mana aja ya. Satu, dua, tiga. Stop. Ah, telat. Satu lagi. Stop. Blok. Ayo mas, saya tidak akan teralih syarat. Lagi. Satu lagi. Stop. Sini stop. Nah, diambil. Kasih lihat yang lain. Kasih tahu aku ya. Ini yang belum mandi nih. Semua nih. Lukas ya. Jangan nanti dia ngasih lihat ya, kasih tahu bapaknya. Di sini aja. Lukas di tengah sini aja. Ya. Itu. Yang stop ya. Satu lagi. Stop. Ya, taruh di sini. Taruh. Lupa kan? Bandit sendiri lupa. Enggak. Coba ingat syarat. Aku tutup. Terus aku kocok-kocok. Oke, silakan. Kocok lagi. Ini kartunya baru sekali. Ini masih lisin. Oke. Oke. Pegang. Diam. Kamu pilih angka dia aja, pilih angka kamu misalnya suruh angka bebas deh. Mungkin dari 10 sampai 20 gitu angka berapa? 13. Oke, kasih aku 13 kartu di sini. Di sini, tapi sini satu. Ya. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13. Ini yang 13 nih ya? Ya. Kartumu masih ingat? Masih. Masih ingat ya? Masih. Ini kartu kamu yang pilih 13 ya? Kira-kira kartumu apa tadi? Jangan disebutkan. Masih ingat kan? Masih. Oke, sekarang kita lihat kartu yang ke-13. Coba dulu ya. Apakah benar itu kartumu? Karena di sini, tunggu dulu. Yang ini dilihat, ada nggak kartu yang kartumu sini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti itu. Hebat kan aku? Kok jadi kamu yang hebat? Bener nggak? Kamera belum tahu itu. Ini. Wes, bener. Bener ya?